pokok ngaranya dina raga nyatana silaturahim. Oke, insyaallah sakit update bari ayakeun nyatana deklarasi anu diawali tadi ku pembacaan tawasul najat urang sadayana bil khusus kersana alhamdulillah para habaib ulama kiai tokoh-tokoh kasepuhan kecamatan Caringin oge bil khusus kasemuan Cimande anu terbiasa disebatan hiji-hijina namun tungurangi rasa hormat kasadayana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngalimpahkan rahmat sareng magfirah ridho inayahna ka urang sadayana. Mudah-mudahan kukumpul ngariungna urang sadaya di mahfalah majlis anu mulia ieu. Mudah-mudahan non sadaya rupi pamaksadan tujuan urang, tujuan agama dunia sareng akhiratna dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dan khusus ayeuna urang badhe menghadapi nyatana pilpres atanapi pemilihan presiden anu diusung atanapi hasil ijtima ulama nyatana 2019 Prabowo Sandiaga Uno presiden dan wakil presiden. Takbir Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Margi ayeuna waktos-tos nyerelek pangkeunnya gitu sambil ngantosan persana rubatan dilalui asyarakat kurang semanggakun ka sekretaris wilayah Kopa Sandi sate acana dari ngantosan pangkeun kangge memberikan sedikit motivasi anu bade diwakili ku persana Ustaz Jamal sakedap oleh pangkeun. Konfirmasi dan penyelidikan
saya memang perlu dipertanyakan untuk acara-acara kayak gini. Anak Johan, perlu kami sampaikan, kalau memang melihat dari yang hadir di sini juga ada berapa di luar kecamatan saya ini, kami maklumatkan atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Komando Pemenangan Prabowo Sandi di bawah naungan Ridwan Hasan bin Ali Assegaf, yang di atasnya langsung Dewan Pimpinannya Imam Besar Kita, silakan untuk mengadakan seluruh deklarasi per kecamatan di laku per desa. Karena kita masih punya waktu jadi tanggal 14 April sudah tidak ada kegiatan, disebut hari tenang. Itu hanya tenang, tapi suasananya mencekam, pasti itu mencekam. Jadi Aminah Gerong, sebelum menunggu ketua kita, dan kita akan ada langsung deklarasi secara simbolis, yang insya Allah nanti kita akan sama-sama maklumatkan, kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama sampaikan, ya kan, pernyataan kita kepada umat, dan kita akan pirakan langsung. Mudah-mudahan kita nanti bisa besar di, khususnya di wilayah Bogor Raya ini. Satu yang ingin kami sampaikan kepada tuan-tuan guru semua adalah bagaimana kewaspadaan kita untuk menghadapi 17 April mendatang, yaitu kita harus benar-benar menjaga kualitas daripada pelaksanaan pilpres dan pileg itu. Kami kami mempunyai strategi namanya 1-3-5-0, yaitu 1 TPS 3 Mohari 50 lawan. Jadi 1 TPS itu kita harus dijaga ataupun dipandu dan dikawal dengan 3 Mohari, 3 saksi, 3 relawan. Dan kami sudah mempunyai datanya, alhamdulillah untuk Kabupaten Bogor ada 3.000-an lebih, dan mudah-mudahan dengan deklarasi ini kita bisa bertambah. Setiap kecamatan kita bisa bertambah. Alhamdulillah dari semalam saya dijemput sampai jam 4 sore pagi di daerah Harapan Jaya dekat Cikarek, masya Allah. Besok saya ke Parung, Ciseeng, Rancabungur, dan Ubin. Jadi ada setiap wilayah itu mengadakan hal-hal kayak gini gitu. Alhamdulillah di sini Kiai Hamdan, teman-teman ada seiman di sini mana? Ustaz Irman, beliau sebagai ya inisiator, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang setahu saya tanya ke teman-teman di Kesultanan Cimade ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan bisa terlaksana dan bisa menular ke kecamatan-kecamatan maupun desa yang lain. Tadi saya ulas sedikit, ada 1-3-5-0, jadi 1 TPS kita kawal 3 hari, 3 relawan. 3 relawan itu kita mudah-mudahan bisa menyebabkan 50 relawan yang lain. Dan kita kawal semua TPS-TPS yang ada khususnya di wilayah kita. Nanti bisa koordinasi dengan Ustaz Nakin, Haji Makin. Saya sudah sebarkan, dicariin ada berapa TPS, ada berapa di berapa desa, di berapa desa ada berapa TPS ada, dan berapa kita saksi-saksi yang harus kita jaga. Kenapa? Dari mulai TPS kita bawa sampai ke desa, dari desa sampai kecamatan, kecamatan dan sampai di atas. Dan kuncinya satu nanti di Mahkamah Konstitusi, C1 itu hasil dan pada penghitungan di TPS. Minimal plano lah, plano yang ditempel di apa? Yang di apa biasanya itu plano. Kalau C1 itu sudah ditandatangani oleh saksi-saksi. Kalau plano kan sudah. Tapi minimal itu sekitar dalam modal atas, dan itu dalam modal kita nanti untuk kalau ada memang perselisihan nanti setelah tanggal 17 April itu. Dan kuncinya adalah C1. Dan alhamdulillah kita mempunyai aplikasi yang namanya aplikasi Kopa Sandi, Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi, yang insya Allah di atasnya panglimanya K
Kiai Haji Munarman, Sarjana Hukum, beliau panggilannya. Alhamdulillah kami di Kabupaten Bogor mengaplikasikannya dan menyampaikannya kepada Bapak Guru yang ada di wilayah masing-masing, khususnya 40 kecamatan dari Uji Gugur biasanya sampai ke Tanjung Sari. Mudah-mudahan akhirnya dorong para anak ini, para guru-guru Tuhan semua, kami meminta doanya, mudah-mudahan bisa berjalan. Alhamdulillah Habibana Hasan bin Awi Asadat juga ingin 40 kecamatan dan bisa menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan amat dari Imam Besar kita. Saya sampaikan kepada teman-teman guru semua bahwa di kita ini banyak tim pemenangan itu. Mungkin saya tadi lihat tadi dari yang udah ya kan, dari rumah aspirasi, terus ada dari mana, dan salah satunya satu lagi dari Kopa Sandi. Jadi internal kita satukan. Jadi jangan sampai ada hanya gara-gara apaan calon legislasi yang berbeda, tujuan yang sebenarnya kita lupa. Maksudnya kayak gitu. Jadi jangan sampai ada kesekan-kesekan hanya gara-gara calon legislasinya. Jadi walaupun memang ada tim-tim sama semua, tim sesnya sipulan, timnya sipulan, kita satukan untuk kosongnya. Kita tidak ada untuk calon, silakan masing-masing. Tapi kita satukan apa? 02. Tidak? Sepadat? Takbir? Nah itu mungkin amanat yang nanti lebih rinci, lebih jelasnya bagaimana Habibana Hasan hadir. Pun kalau tidak, kita sudah kewakilan Habibana Nova di sini ya, sebagai ketua lembaga dakwah front di bawah nyaman langsung nanti dari DPP beliau ini. Di sana tadi hadir juga Habibana Zain ya, Masya Allah, dalam enggak ketemu. Dan mudah-mudahan kita nanti kini jam berapa kita mau deklarasi atau menggabungkan saja. Saya nak mengarah karena saya bilang itu enggak aktif juga beliau, maklum bentuknya apa biasa aja di mandi itu susahnya. Kita mungkin sebagai tambahan ataupun untuk menunggu Habibana Hasan, Haji Majur tahu Haji mungkin, atau saya serahkan ke Habibana Oho aja untuk menambah berapa hal yang perlu disampaikan. Mohon kita minta sesuatu yang berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dalam rangka mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan sikap ijtihad politik kita. Karena apa? Masih banyak di antara kita, dari kiainya, dari ustadznya juga, dan para habaibnya juga, yang masih banyak, mungkin di kalangan Cimande juga masih ada yang menutup mata tentang perkara politik, ya, masih banyak. Dulu khusus di tempat anda juga ada, dari tempat anda masih ada ya, masih. Apa dia menutup mata tentang politik, nggak usah lah hanya ikut-ikut partai dan sebagainya. Dan maka di sini sedikit Al-Bagir ingin tegaskan, kita sharing dan kita berbagi informasi bahwasannya politik di dalam Islam itu adalah satu keharusan untuk khusus di zaman sekarang ini. Kenapa? Lalu apa dasarnya satu keharusan dan kita harus berpolitik? Maka perlu kita ketahui bahwasannya tidak ada kata politik di dalam Al-Quran.
Begitu juga kata tasawuf, tasawuf juga enggak ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi kita menjalankan tasawuf karena Nabi mencontohkan dengan contohnya tasawuf. Begitu juga ini, Nabi pun tidak berkata tentang politik, tapi Nabi mencontohkan cara berpolitik. Artinya itu menjadi dasar juga sebagaimana Nabi ketika hijrah, yakni Qiyasrib, sebelum kota tersebut dinamakan Madinah, kota tersebut bernama Yasrib. Maka Nabi ubah kota tersebut menjadi Madinah Ar-Rasul. Kemudian berubah lagi menjadi Madinah Munawwar. Itu satu kekuatan politik yang bisa merubah nama tersebut. Sebagaimana dulu Nusantara belum ada Indonesia, dirubahlah oleh ulama dinamakan Indonesia. Karena apa? Karena di dalamnya ada jihad fisabilillah untuk niat awalnya agar tenang beribadah di bumi Indonesia. Maka para ulama-ulama kita semua mengatakan, semua mengatakan resolusi jihad dan sebagainya. Maka itu masuk dalam ranah politik. Lalu apa politik di dalam Islam? Banyak, bagaimana Nabi di kota Madinah tersebut pun Nabi membuat piagam Madinah yang itu disebut zaman sekarangnya undang-undang. Nah, itu pun bagian dari politik. Bahkan segala macam bentuk undang-undang, permusyawaratan rakyat dan tentang hukum-hukum ketatanegaraan pada saat itu dilaksanakan di dalam masjid. Nah, sekarang ironis, ketika kita orang-orang yang mencintai imam besar, kita membantu imam besar Habib Rizik, kita tidak diperbolehkan berpolitik di masjid. Betul apa ya? Betul ya? Kita tidak boleh berpolitik di dalam masjid. Nah, ini satu indikasi bahwa nanti bisa jadi umat Islam ini dijauhkan, sangat dijauhkan oleh politik. Nah, beberapa tahun lalu sering kita dengar, ya ini udah kalau orang Islam sholat aja, puasa aja, nggak perlu berpolitik. Tidak perlu berpolitik. Cukup beribadah aja, politik biar kami yang berpolitik. Nah, maka ini perkataan adalah keluar dari orang-orang sekuler, keluar dari orang-orang Yahudi, yang bahwasannya perlu ditegaskan bahwasannya Islam memang menganjurkan yang namanya politik. Lalu dampaknya politik apa saja? Sekarang kita terkena dampak politik. Apa dampak politik yang kita rasakan pada saat ini? Dampak politik pada yang kita rasakan pada saat ini adalah kriminalisasi ulama. Kemudian juga pembodohan terhadap umat Islam. Kemudian juga pengkucilan terhadap umat Islam. Maka itu adalah dampak politik negatif yang diserangkan kepada umat Islam. Maka politik itu sendiri asyasa asyariyah, yakni kebijakan, satu kebijakan untuk menentukan satu kebijakan, satu hukum yang sesuai dengan syariah. Di mana Allah juga menyatakan wa in hatamta fahkum bainahum bil qisti. Allah menyatakan bahwasanya apabila engkau ingin berhukum, maka berhukumlah dengan hukum-hukum yang adil. Ini kita Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Nah, maka dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab, beliau mengatakan ayat tersebut indikasi bahwasannya tafsiran beliau mengatakan itu adalah kata hukum tersebut bermakna politik. Jadi Allah menyuruh orang-orang yang berpolitik hendak berlaku adil. Nah, maka politik yang ingin kita sampaikan pada saat ini adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka itu yang menjadi niat kita. Pantas kalau Nabi katakan al-mar'u 'ala dini khalilih. Ini seseorang itu sebagaimana adalah temannya. Lalu kalau orang tersebut ada di gerbong-gerbong yang satu barisan dengan orang-orang penista agama, kalau orang tersebut ada di gerbong-gerbong yang satu barisan dengan orang-orang liberal, ada satu gerbong dengan orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang komunis, nah maka
kita adalah orang yang bersebelahan dengan mereka dengan ijtihad politik kita yang mengikuti ijtihadnya para ulama. Kita ikuti ijtima ulama yang pertama, kita ikuti ijtima ulama yang kedua, maka hukum berpolitik pada saat ini, ada beberapa ulama mengatakan hukum berpolitik fardu kifayah. Tetapi pada saat ini beberapa ulama mengatakan itu menjadi fardu ain, kewajiban atas individu seseorang untuk melaksanakan politik-politik tersebut yang sesuai dengan syariat. Jadi kita perlu sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini salah jalan, salah beristihad, salah menentukan sikap politik tersebut. Maka dengan deklarasi kita di sini adalah untuk menegaskan bahwasannya penegasan kita, ijtihad politik yang kita laksanakan insya Allah sudah sesuai dengan politik asyaza asyariyah, sesuai dengan politik yang sesuai dengan syariah. Nah, maka ini perlu kita niatkan lagi karena pentingnya kita ada di kubu-kubu orang-orang yang baik. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api pada saat itu, dibakar oleh raja pada saat itu, banyak binatang-binatang yang bawa air, ada semut yang bawa air, ada burung pipit yang bawa air di paruhnya. Apa yang terjadi ketika burung-burung ini diledek oleh cicak yang meniup api tersebut? Untuk apa bawa air? Untuk menyiram api begitu besar tidak akan padam api tersebut. Tapi apa jawaban burung pipit, jawaban dari semut tersebut? Yang penting kami berada di pihak orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau ulama mengatakan niatul mukmin khairun min amalin. Niatnya seorang mukmin bisa jadi lebih bagus daripada amalnya tersebut. Maka niat kita hadir di sini, niat kita deklarasi di sini, kita akan sekali lagi untuk kemenangan Islam. Untuk kemenangan Islam, untuk kemenangan ulama, untuk kejayaan Islam, dan untuk terbebasnya Indonesia dari cengkraman-cengkraman asing dan asing. Kenapa kita ikut mereka? Karena pertama, ini fatwa dari imam besar kita. Yang jelas, kita tidak ragukan lagi keilmuan beliau, baik di bidang syariahnya maupun di bidang kenegaraan, wawasan kebangsaannya kita tidak pungkiri lagi. Maka ijtihad kita ikut tablet oleh beliau, ini satu ijtihad yang bagus. Ya, maka di sini kita Al-Bajir sendiri ini ingin menegaskan lagi agar kita lebih yakin lagi langkah kita ini bukan langkah yang subhat, bukan langkah yang ragu-ragu, tapi langkah kita ini adalah langkah yang pasti untuk mengajak umat Islam, untuk mengajak tetangga-tetangga kita. Kita yang deklarasi di sini baru sedikit ini, kita masih banyak orang ini. Maka keluarkan deklarasi di sini minimal 3 rumah ke samping kita kasih tahu, 3 rumah ke depan kita kasih tahu, 3 rumah ke belakang kita kasih tahu, 3 rumah ke kanan kita kasih tahu. Mau nggak ikut sama lima ulama, ikut sama Habib Rizik, itu minimal kampanye kita. Meski belum kita kata sebut betul, tapi niat kita demi kejayaan Islam. Insya Allah apabila pilpres sekarang kita menang, makanya Islam sudah berjaya. Takbir. Ini menjadi satu tanda. Apabila kita kalah pada saat ini, mungkin segitu banyaknya berapa habaib yang ceramah di Kalimantan, di Madura, daerah Bogor, Sumbawa, sekitarnya, semua habaib bikin acara, deklarasi, bikin acara tablik akbar yang semuanya menyuarakan untuk kemenangan Islam, untuk memilih Prabowo Sandi, karena mereka sudah siap untuk menjalankan fakta integritas yang diberikan oleh Imam Besar. Nah, maka itu semua bisa dilecehkan kita oleh pihak sebelah. Bikin tablik akbar rame, bikin rame, tapi kalah juga, ya enggak?
sakit hatinya kita kalau gitu. Sakit hati. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi niat kita, bahwasanya niat mudah-mudahan kita hadir di sini untuk kemenangan Islam, untuk kemenangan ulama. Maka kalau kita ada di sini siap menangkan Prabowo Sandi? Ya. Siap menangkan Prabowo Sandi? Ya. Takbir. Ya, jadi pesan anak, tiga rumah ke samping, ini mah, kalau bisa 10-10 nggak apa-apa. 10 rumah ke samping, deh, tetanggaannya Jokowi, bilangin aja dulu, nggak apa-apa. Eh, udah rubah dan Jokowi itu rubah, jadi ikut Prabowo, Prabowo. Minimal kita suarakan yang hak di hadapan mereka. Aja, insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Habib Hasan sudah hadir. Kita bisa lagi sampaikan. Wassalamualaikum.